2000 bisa enggak teh? Gak bisa. Oh, 3000 bisa enggak? Aku tuh suka angka 2 teh. Tahu enggak kenapa suka angka 2? Karena lihat teh enggak ada duanya. Oke, balik lagi masih bersama gue Sobrai. Ini gue lagi ada di Jalan Cikalong Majalur. Ini gue lagi istirahat di sini dan ini gue mau pulang ke rumah gue. Tapi ini daripada gue enggak on cam sama sekali, ini gue on cam aja. Gue sengaja bikin opening di sini. Nah, itu simbit gue, aduh, udah pada kotor juga anjir. Ya ini gue video kali ini gue mau riding aja, semoga aja gua dapet ciwai gitu buat digodain gitu, karena gua kalau di jalan selalu nyari ciwai terutamanya buat dede-dede gemes ya. Gua suka banget tuh sama dede-dede gemes ya. Ini gua mau ke pom dulu kali ya isi bensin gua karena udah mau habis juga. So, jadi sebelum kita mulai ke videonya, kalian wajib subscribe channel ini dan follow juga Instagram gua @sorwa98. Oke, sekarang lur, kita gaskan aja lur ke pom. Enggak aja pegawai pomnya anjir, cantik anjir, bakalan gua godain. Kita godain sekalian gua pomnya aja cuy. Oke, so ini gua pakai sarung tangan terbaik sepanjang masa. Oh, edan gua, edan terbaik sepanjang masa. Safety lah, biar safety, biar safety pakai sarung tangan berkendara itu, helm, sarung tangan, jaket, sepatu biar lebih safety. Ayo sekarang kita gaskan aja lur, isi bensin dulu. Aduh, motor gua udah mau habis bensinnya, eh. Perasaan gua habis nongkrong-nongkrong ceria dan kebetulan bensin gua udah mau habis, jadi sekarang kita isi bensin dulu dan lanjut riding lagi. Tamak pertalit, pertalit sudah di. Bentar teh, bentarnya bentar. Rp2.000 bisa enggak teh? Enggak bisa. Oh, 3.000 bisa enggak? 10.000 atuh bisa enggak? Oh, bisa 10.000 mah. Enggak 10.000, 20.000 aja. Kirain bisa teh dua, bentar ya. Kirain bisa 2.000. Kirain teh bisa 20 aja. Aku tuh suka angka 2 teh. Tahu enggak kenapa suka angka 2? Karena lihat teteh nggak ada duanya. Baca. Teteh aku tuh lagi bikin vlog, nggak apa-apa ini diupload di YouTube. Panas poe. Hah? Panas poe. Nggak apa-apa, panas poe cuman. Nggak apa-apa nyate diupload di YouTube. Oh ini uangnya teh lupa. Nah 20 kan, nggak 2.000 ya. Lihat aja takutnya 2.000 gitu, bener kan? Udah makasih tehnya. Gak bisa 2.000 cen anjir. Gak bisa 2.000 anjir. Gila ah. Parah. Gak, kita lanjut lagi. John nyari ciwai di depan. 2.000 nggak bisa sih. Tuh kalau misalkan gak ada yang di belakang, gua bakalan godain terus tuh. Tapi ada yang di belakang, ngantri mau ngisi bensin.
2.000 nggak bisa, 3.000 nggak bisa, 10.000 bisa nggak? Bisa katanya 10.000 mah. Aduh. Nah, lanjut gas lagi, Cok. Aduh, pengguna nggak jawab, Edan. Parah. Kirain bisa 2.000, anjir. Nah, ini gue sekalian mau pulang aja, kitanya sambil nyari-nyari Dede Gemes atau enggak. Ini jalan Cikalongnya. Biasanya gue suka vlog-vlog riding di tempat gue. Ini gue sekarang agak jauh dikit ke Cikalong. Dan mungkin gue bakalan sering-sering main ke sini gitu. Karena agak seru juga sih daerah sini, ramai juga. Nanti gue bakalan gue ubek pokoknya daerah sini ke sana kesananya kemana. Pokoknya ke pelosoknya juga bakalan gue ubek lah. Pokoknya tungguin aja. Buat video-video gue ataupun vlog-vlog gue gitu. Dan buat kalian yang pengen gue request apa, gue yang konten apa gitu, lebih seru-seru dari ini gitu, kalian bisa komen aja di bawah video ini. Nah, kalau misalkan buat motor-motor modifikasi tail loop, gue review-review tail loop, nanti aja dulu karena agak belum musimnya, sekarang belum rame gitu, masih di era tail loop, masih di era sepi. Dan gue nanya-nanya juga di tail loop gitu, nanya-nanya tail loop, ternyata pada Dede Gemes juga kadang ada yang tahu, kadang yang enggak, ya kebanyakannya enggak sih, enggak tahu. Mungkin musim-musiman juga ya sepi gitu. Seru sih kayaknya kalau misalkan gua udah bikin konten gitu, udah bikin vlog-vlog kayak gini gitu di 2018 gitu kan, ramenya 2017 2018 tuh, 2018 lagi hit-hitnya tuh kalau nggak salah tuh. Nah, gua belum bikin channel gitu. Gua bikin channel di 2020, itu pun 2020 pun akhir, kakak udah mau ke akhir gitu kalau nggak salah tuh. Nah, ini gua nggak ada sih. Tadinya gua mau godain terus gitu itu pegawai pom, ternyata di belakang ada anjing jancok. Ada yang ngisi, gua mau balik lagi katanya, panas-panasan ya, siang panas. Bikin vlog ya, tapi dia nya nggak apa-apa sih, gua upload juga dah, udah ngomong ini lagi bikin vlog. Ah, ini mah gua mau otw pulang aja lah sambil ngoceh-ngoceh ceria di jalan. Daripada gua nggak ngoceh-ngoceh, karena gua suka ngoceh-ngoceh di jalan walaupun informasi. Wah, Edan. Ya kadang informasi gua sih ada yang bermutu juga, gua selebihnya tentang hiburan doang gitu, gua ngoceh-ngoceh di jalan. Ya selingan aja, hiburan, hiburan, hiburan dan hiburan dan hiburan, biar enggak mumet gitu di jalan gitu. Dan buat kalian juga lah, kan harus ada perbanyak hiburan gitu. Ini kenapa lagi? Duh, pegel juga anjir dari tadi ngegas terus panas-panasan. Jadi mah gua pulang langsung rebahan, makan rebahan. Terus ternyata jalan Cikalong tuh sekarang enak, nggak kayak dulu, jauh sama dulu. Gua kalau kesini anjir jalannya. Sekarang itu jalannya buat riding enak, buat gas-gas enak lah. Udah mantap lah jalannya. Mantap sekali, Co, jalannya pokoknya. Coba gua gas di sinilah. Ini gua gas di sini, coba gas. Mantap anjir. Anjir enggak ngajoak motor maupun motor digas juga tiga. Ya di gas kumaya juga, gua nggak ngejawab motor gua anjir. Karena motor gua bit, knalpot orsinil, nggak bakalan mungkin ngejawab anjir. Tapi enak sekali ini jalan, Co, mantap lah pokoknya buat riding lah. Ngeri anjir kalau pasalkan ban kecil gini, gua gua ngerinya kalau lihat tikungan. Karena udah ceper gini, udah sedikit lah gua di
ini, tapi masih enak kok dipakai harian gitu. Tapi kalau di urusan, aduh enak itu kalau di urusan gue asli. Kalau di urusan mah enak motor gue, tapi kalau misalkan jalan nikung-nikung kayak gini, aduh ngeri-ngeri sedap, bye. Ngeri-ngeri sedap cuy dia tuh nikungan kayak gini apalagi tikung tah nikung ajam kayak gini. Gua kalau misalkan kecepatan di atas 40 ke atas, aduh nggak berani, takutnya oleng, karena aduh kalau misalkan gini udah ceker gini ya. Tapi kalau di jalan lurus, wah enak banget tuh, di gaspol juga asli, ban kecil itu ringan gitu, tarikannya ringan juga. Jadi saran dari gua, pengguna ban cacing kayak gua, itu hati-hati aja di tikungan, apalagi kalau misalkan hujan. Dan usahakan bannya juga jangan sampai botak. Botak kayak isi dompet. Aduh. Udah botak ban, udah botak isi dompet. Aduh, mau malam mingguan gak ada uang. Ah, cancok. Dan lah pasti berledakan. Gas lagi, John. Mantap saudara-saudara. Dan mungkin gua ngoceh juga udah kelamaan juga. Jadi mungkin segitu aja untuk vlog hari ini. Dan segitu aja untuk videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan follow juga Instagram gua @sobrai98. Oke, see you next video. Bye.